Cara membuat kue kumbu kacang hijau. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 150 gram kacang hijau yang telah direndam selama kurang lebih 1 jam. Garam halus secukupnya. 4 sendok makan gula pasir. Untuk pelapisnya, kita siapkan 5 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras, garam secukupnya, dan air secukupnya. Selanjutnya, kita rebus kacang hijau sampai empuk. Setelah empuk, matikan apinya. Kemudian tiriskan. Campur kacang hijau, gula pasir, dan sedikit garam. Tumbuk kacang hijau sampai halus. Setelah halus, siap dicetak. Bentuk adonan bundar-bundar atau sesuai dengan selera. Buat adonan lapisnya dengan melarutkan sedikit garam dan sedikit air. Masukkan tepung terigu dan tepung beras, kemudian aduk-aduk. Tuang air sedikit demi sedikit sampai menjadi adonan. Setelah menjadi adonan, celupkan adonan kacang hijaunya.
Panaskan minyak, goreng sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan.